Kemarin juga saya disambati oleh teman-teman karena menurut pandangan mereka Islam itu Arab, Rasulullah itu Arab, maka kita harus meninggalkan kebudayaan yang non-Arab. Kita harus meninggalkan Jawa kita, harus meninggalkan, jadi jangan uro-uro, nembang, apa jenenge? Terus pokoknya sing kabudayaan-kabudayaan Jawa harus ditinggal, karena ya kalau manggil bapak ya abi, kalau ibu ya umi. Lah saya tidak berani, saya senang dengan itikad baik mereka untuk memurnikan Islam, tapi saya tidak punya keberanian untuk mengikuti mereka, sebab saya ini disuruh Tuhan jadi wong Jombang. Nek Jombang itu ya ono danjo, ono dobol, ono awan-awan mangan dengklek, wak sarinten ketipan cendelo cekap semanten piatur kulo, Pak Mustofa keleleken ulo. Tak non mangan telo. Bojone Pak Mustofa malah golek ulo. Monggo dipupun cucup mawon. Rapopo. Cekindung waktu emat pedundang pedundung watu ekumat. Dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa, Cok. Ah, nek aku dikerek ngono tak jawab ngono. Tuhan menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini Bugis. Kota gede, Jombang, Bluro, Jogja, THR. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Oh no, ayo wong ning dunya iku wong dikake kenikmatan fabi ayi alai rabbikum atunggadiban kok dibuang. Kita itu jadi orang Jawa ya, disuruh Tuhan jadi orang Jawa. Lita arafu. Terus apanya lita arafunya kalau kita sama semua? Kalau kita semua sama orang Arab, toh orang Jawa harus jadi orang Arab, terus lita arafunya apa? Untuk saling mengenal apa? Kita mengapresiasi orang Arab, jangan disuruh jadi orang Arab. Kita tidak usah jadi orang Arab, kita hormati orang Arab. Bahkan kita ini menyanyikan lagu bernada Arab itu melebihi orang Arab sendiri. Kurang apa? Jika terima ae. Kene iki kurang piye kowe? Ya Rasulullah, kita orang Jawa mau begitu coba. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau Muhammad, aku moh bahasa Arab. Tapi karena ada engkau Rasulullah yang aku cintai, jangankan bahasa Arab, 1000 bahasa lain yang aku tidak suka menjadi aku cintai. Karena engkau ya Rasulullah. Ngono. Laulaka. Kurang apa kita menghormati orang Arab? Meskipun Islam bukan Arab. Rasulullah justru bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah, nabi sebelumnya adalah nabi lokal, Rasulullah nabi universal. Kan begitu? Lah kok sekarang di sini, di Sragen, di Solo, di Kulon Progo, di kampung-kampung, kita tidak boleh jadi orang Jawa. Terus ya apa? Terus nek ngomong piye? Nek ngeden Arab ya, nek ngeden. Allah Syahdah lain lain nunun nek ngeden penuh ain ta yo apa nek watuk piye watuk wahing nek wahing kan NO jelas NO Muhammadiyah angel to Muhammadiyah gak cocok